bahkan maut guys. Dalam ada cabenya, sama ada, oh my god, ada irisan cabe sama irisan daging sedikit. Dibakan maut yakin. Halo guys, ketemu lagi di channel aku. Sebelumnya aku ucapin terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah dukung channel aku, yang udah setia like, komen, and subscribe-nya. Yang baru mampir, jangan lupa di senggol nombol banget. Oke guys, video kali ini Taipei lagi dingin-dinginnya ya. Kita mau bikin sesuatu yang hangat-hangat. Walah. Jadi kemarin di sebuah toko online, kita lihat sesuatu barang kayaknya menggiurkan banget. Nah, akhirnya kita beli walaupun dengan harga super fantastis. Dan hari ini mau kita masak. Apa ibu? Mana barangnya kan di sini? Nah, jadi tuh kemarin kita pesen boci ya. Bocinya Sultan, bocinya artis terkenal. Siapa dia? Ini aku punya barangnya. Ini boci maikun. Jadi ini kemarin kita pesen. Jadi tiga itu dengan harga 700 NT. Kalau dirupiahkan berapa? 350.000 guys. 350.000 dapat 3. Nah, jadi ini guys, kemarin kita beli 3. Ini yang 2 ini rasa super hot, dan ini yang 1 rasa tom yum. Ini 3 700 NT, 350.000. Ini boci sultan guys. Kita makan boci sultan bakso aci sama ibun. Siapa tahu saya jadi artis ke Maigun. Kita coba rasanya apakah sehot ini. Bibirnya seperti monyong nih. Oke, sekarang kita review, kita buka. Kayak gini tampilannya. Ini packagingnya. Packagingnya keren banget. Ini ada fotonya Maigun yang monyong bibirnya. Ini ada tulisannya super hot bakso aci Maigun. Terus ini cara masaknya ya sama kayak boci-boci yang lain. Air mendidih dimasukin gitu. Terus baru dimasukin bumbunya kayak yang lain, samalah. Oke, aku buka ya. Diproduksi di Fakut Garut Indonesia by Maigun. Nah, kita lihat dalamnya opo ae. Terus satu. Nih, ada jeruk, bumbu, sama ini yang pedes. Ini bumbunya. Bumbu, minyak, jeruk, sama sambal. Terus ini yang kayak kerupuk-kerupuk itu. Terus ini pangsitnya. Pangsitnya kecil-kecil banget. Terus ada lagi. Nah, ini. Ini baksonya. Ini apa? Sing en urate itu namanya? Ramu. Nah, ramu. Ini ramunya cuma 2. Ini baksonya ini. Terus udah habis. Di sini ini kok, guys. Tuh, guys. Segini. Enggak apa-apa, kita coba. Biar kita tahu rasanya, biar enggak penasaran. Oke, sekarang ini aku masak dulu. Cara masaknya kena sama kayak yang biasa, seperti yang aku bikin. Ini enggak aku lipat ya. Aku masak aja langsung. Oke. Tunggu sampai selesai. 2000 years later. Gimana? Oke guys, jadi ini udah matang. Ini udah aku masak. Ini tadi bumbunya masukkan semua. Ini aku ambil separuh, takutnya kepedesan. Ini judulnya super hot. Dan ini
ada jeruknya udah aku kecerkan. Terus ini aku aduk dulu. Tadi di sini aku tambah ini. Apa kuwi namanya? Jamur kuping. Nah, aku tambah ini jamur kuping. Soalnya porsinya terlalu sedikit. Oke, kita coba dulu. Kuahnya gimana? Apakah sesuai dengan harganya? Lumayan. Dapat nilai 7 dari 10. Jadi apa? Untuk koyok lulang. Terus ini aku coba pentolnya. Ya Allah, orang kena titujus. Ini pentolnya bening banget. Kayak pati gitu ya. Cabe. Jebakan maut guys. Dalam ada cabenya. Sama ada, oh my god, ada irisan cabe sama irisan daging sedikit. Jebakan maut, yakin. Terus ini aku mau coba iku rangnya. Ya bener rang ya. Pokoknya nek lulang. Ini kalau ini ada tulang mudanya, ini putih-putih, ini kriuk-kriuk namanya. Ada tulang mudanya, ada rangnya. Ini kita coba. Halusnya lah. Halus. Enak banget. Kalau ini enak banget. Tapi cuma dua. Tapi saya cuma diisi dua kok. Kalau yang jebakan maut ini tapi banyak sih. Berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rasanya enak. Tapi sini cuma dua. Terus ini aku mau coba pangsitnya ya. Pangsitnya kecil banget. Ayo ceplek. Maksudnya kayak gorengan biasa. Ini pentolnya yang dibikin panjang. Tadi pentolnya gini kan, tadi yang jebakan tadi bulat. Terus ini ada pentol yang panjang. Ini dalamnya apa enggak kalau di dalam? Kalau ini dalamnya daging kok. Daging kok. Enggak ada cabenya. Kayak rasanya daging kok daging yang di dalam. Apa jenis ketan sendek? Kayak pocongnya. Ketan kayak pocong gitu, lemper. Pocong. Kayak daging cincangnya lemper. Terus ini yang panjang-panjang kerupuk-kerupuk. Yang paling aku suka biasanya di dalam koci. Rasanya kayak kulit iba. Tambah. Maaf guys, kakiku di atas. Biasaan setiap hari aku kalau makan kayak gini. Kakinya selalu di atas aku. Enggak, ini enggak bisa. Mulai terasa pedes ya guys.
jadi kentalnya yang sebenarnya ini ada cetakannya. Cetakannya tadi paling tanda enggak ada. Oh, bulat yang satu juga enggak ada. Tadi cetakannya tapi ada yang di I. Bulat yang di. Nah, ini udah habis. Tinggal kuah-kuah tak berdaya. Kepedesan bulannya. Ini bocinya Mak Igun. Enak. Walaupun porsinya sedikit. Ini kalau buat kita porsinya kurang ya. Soalnya kecil-kecil banget. Enggak sesuai dengan lidahnya. Tapi enak. Rekomen buat kalian yang suka pedes. Pokoknya top. Oke, sekian video kali ini. See you next video. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Salam sayang, semangat tanpa sahabat.